Sofia mempunyai kesedaran amalan membaca. Setiap hari setelah habis membuat kerja-kerja sekolah, dia akan membaca sehingga lewat malam. Dia langsung tidak mempedulikan hal-hal lain seperti kebersihan rumah dan pakaian sekolah yang selalu tidak gosok. Begitu juga keadaan halaman rumah yang bersepah. Ibu Sofia selalu pula lewat kerana melakukan kerja lebih masa. Ibunya menjadi rimas setiap kali dia balik. Keadaan rumah bersepah dan tak terurus. Suatu hari, ibu Sofia jatuh sakit. Sofia langsung tidak mempedulikan keadaan ibunya. Malah, dia mengharapkan ibunya menyediakan makanan seperti biasa. Ibunya kecewa dengan sikap Sofia. Sikap Sofia menyinggung ibunya, ibunya sangat berharap Sofia dapat membantunya membuat kerja-kerja rumah, tapi sebaliknya. Sofia, Mak tak sihat lagi ni. Penat sangat badan Mak ni. Apa kata Sofia ni atas, salin baju, ambil duit ambil Mak tu pergi beli makan ya. Bila dah Mak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa semasa paginya mendapat keredaan ibu bapa, nescaya dibukakan baginya semua pintu syurga. Sebaliknya, jika semasa pagi lagi telah menyakiti hati ibu bapanya, nescaya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nora seorang anak yatim piatu. Dia juga tidak mempunyai kakak mahupun adik seperti juga Sofia. Sofia mengekori Nora kerana ingin mengetahui siapa Nora sebenarnya. Selama ini mereka berkawan rapat, tapi Sofia tak pernah tahu latar belakang Nora. Ibu Nora mendapat penyakit lumpuh seluruh badan. Ayah Nora baru saja meninggal dunia. Tak seorang pun rakan sekolah yang tahu akan berita kematian ayah Nora. Melihat keadaan Nora, Sofia merasa tersentuh. Mak. Sofia.
sayang? Saya ada banyak muka hati, Mak. Saya ada banyak buat salah. Patutnya, Mak semak lagi. Tapi ada kat sini, Mak. Bantu, Mak. Tapi sampai lalai. Sampai neraka, Mak. Sudahlah, nak. Mak pun salah juga. Kerana terlampau memanjakan kau. Mak tahu Sofia satu-satunya anak Mak. Mak tak sepatut memanjakan Sofia hingga boleh memakan diri sendiri, nak. Mak dah lama maafkan Sofia. Sofia, Sofia naik atas dan pergi mandi, ya, nak. Aku rasakan aku nak buat kutipan derma lah untuk Nora. Derma? Derma apa? Derma, yelah, hari tu aku ada nampak Nora dekat kedai. Dia beli barang lah. Aku cuba ikut dia kat rumah dia, kan. Kau tahu, kehidupan keluarga dia dahil sangat. Ibu dia sakit. Kesian aku tengok dia. Aku pergilah jumpa dia. Dia terkejut dengan aku. Aku cakap, tanyalah pasal keluarga dia, kan. Rupanya, dia baru kehilangan ayah. Kesian, kan. Kau cubalah bantu aku. Kita buat kutipan derma kat sekolah. Okey, kawan-kawan kita lain dah tahu ke? Belum lagi. Nanti aku tahu lah diorang. Okeylah, jom. Sejak dua menjak ni, kau macam nak larikan diri pada orang je. Aku malu lah. Dan aku tak nak menyusahkan orang lain. Menyusahkan? Apa yang menyusahkan? Nora, kau tu kawan korang. Lagipun kita sama orang Islam, kan? Saudara. Ya, aku tahu. Tapi... Tapi apa? Nora, kau tu kawan korang. Kita orang sebagai kawan, tak nak tengok kau susah. Oh ya, aku ada beritahu cikgu. Nanti cikgu kata cikgu nak datang rumah kau. Lagi satu, persatuan ibu bapa sekolah juga akan bantu kau. Aku tahu kau sayangkan mak kau, Nora. Tapi kau juga ada tanggungjawab. Pelajaran kau tu penting. Kau jangan abaikan. Oh ya, ni ada bantuan sikit daripada kawan-kawan kita kat sekolah. Terima lah. Terima kasih. Maafkan aku kalau kau tak suka. Tapi mana lah kau sebagai saudara kau. Doa akan sentiasa bantu kau kalau kau susah. Terima kasih, Sofia. Assalamualaikum, kawan-kawan. Bertemu sekali lagi kita dalam rancangan Pendidikan Islam. Episod kali ini akan bincangkan tentang tanggungjawab seorang anak pada ibu bapa. Drama yang kita saksikan tadi diharap sebersedikit dapat memberikan pengertian terhadap tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Contohnya Sofia, dia kurang memberi perhatian tanggungjawab terhadap ibunya. Walaupun ibunya dalam keadaan tidak sihat. Yalah, berbanding dengan Nora. Walaupun dia hidup dalam sebuah kekurangan, namun dia tidak pernah mengabaikan tanggungjawab kepada ibunya. Dia sentiasa menjaga ibunya yang sakit setelah ayahnya tiada. Untunglah dan bersyukurlah seorang ibu mendapat anak seperti Nora, kan? Betul tu. Kita juga harus bersyukur kerana Allah telah menggerakkan hati Sofia untuk melihat keadaan Nora. Ini secara tidak langsung telah menyusahkan dirinya yang selama ini telah mengabaikan tanggungjawab kepada ibu bapanya. Sungguhnya keredaan Allah itu bergantung kepada keredaan ibu bapa kita semua. Harap-harap kita semua dapat berbakti kepada ibu bapa kita. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita pada kali ini ialah tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Alhamdulillah, kita dilahirkan sihat walafiat dan alhamdulillah juga kita masih mempunyai ibu bapa. Bagi mereka yang telah tiada ibu bapa, tentu mereka merasa sedih. Bagi mereka yang masih ada ibu bapa,
hari ini kita berbicara tentang bagaimanakah tanggungjawab kita terhadap ibu bapa. Ibu bapa adalah merupakan orang yang membesarkan kita. Ibu yang telah melahirkan kita, bapa yang telah membesarkan kita daripada kecil sehinggalah kita sekarang jadi dewasa. Kalau kita melihat kepada perkembangan seorang anak, bermula daripada ibunya mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan sama ada di hospital ataupun di rumah, dalam umur 1 hari, dengan penuh kasih sayang, ibu telah membuktikan bahawa kasih dan sayangnya kepada seorang anak. Sehinggalah besar, ibu dan bapa saling maham memahami, bantu-membantu untuk mendidik seorang anak, untuk membela seorang anak sehingga menjadi anak yang berguna. Ibu dan bapa adalah merupakan orang yang paling mulia bagi seorang anak. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, "Wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma." Yang bermaksud, janganlah kamu berkata "oh" ataupun "ah", dan jangan pula kamu menghardik mereka. Di sini Allah SWT menjelaskan ataupun menegaskan kepada kita bahawa tahap derhaka atau biadabnya anak terhadap ibu bapa dengan perkataan "ah" ataupun "oh" sahaja, itu kita seolah membantah apa yang mereka cakap, itu dikira derhaka. Apatah lagi kita menghardik mereka, apatah lagi kita berlaku kasar kepada mereka, itu dikira derhaka kepada ibu bapa ataupun ibu dan bapa kita. Sesungguhnya ibu dan bapa adalah merupakan orang yang martabatnya tinggi sekali. Allah telah menegaskan kepada kita dan Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita bahawa keredaan Allah SWT bergantung kepada keredaan ibu bapa. Dan kita telah sama-sama maklum, sesungguhnya syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Jadi di sini jelas kepada kita bahawa syurga Allah SWT itu dikhususkan bagi mereka yang berbuat bakti ataupun berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Kewajipan
yang harus dipikul oleh seseorang, di mana dia dapat dikaitkan lebih rapat lagi dengan amanah, di mana tanggungjawab kita mempunyai tanggungjawab untuk merealisasikan satu amanah yang terdapat pada kita atau diberi kepada kita, di mana tanggungjawab kita mempunyai tanggungjawab kita perlu merealisasikan dengan sehabis baik ataupun sempurna yang mungkin, di mana tanggungjawab tu kita ada rasa responsible, bertanggungjawab untuk buat benda tu jadi yang terbaik. Tanggungjawab tu merupakan satu yang kita harus buat. Kita disuruh buat walaupun tidak tercatat di mana-mana pun, tapi tanggungjawab tu adalah satu benda yang kita harus buat dan kita patut tahu mengenai tanggungjawab itu. Satu amanah yang telah diberikan kepada seseorang untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita mesti melaksanakan tanggungjawab tu dengan rasa ikhlas, rasa kita rasa macam eager untuk melaksanakan tanggungjawab tu dengan baik. Kita tak boleh, orang kata kalau tanggungjawab tu tak sempurna kalau orang tu sendiri tak ikhlas nak buat perkara tu. Definisi tanggungjawab tu sendiri ialah perkara yang disandarkan kepada seseorang atau amanah yang diberikan dan kita wajib melaksanakannya. Satu amanah yang diberikan pada kita yang kita rasa memang ada tanggungjawab kita untuk melaksanakan dia, ikhlas semata-mata kerana Allah. Tanggungjawab ni yang kita satu amanah juga, satu amanah ataupun sesuatu perkara yang diberikan yang harus kita terima dan kita lakukan dengan kita jaga, kita tanggung benda itu kerana kita telah ditugaskan, diberikan ini kepada kita. Satu amanah yang perlu dilaksanakan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sesuatu yang diamanahkan kepada kita semua untuk menunaikannya. Tanggungjawab memang tugas yang wajib kita lakukan. Tanggungjawab dari segi erti dia, sesuatu ataupun perkara yang diamanahkan kepada kita dan kita wajib melakukannya. Contohnya lah kalau ibu bapa suruh kita melakukan apa-apa perkara yang dihalalkan dalam Islam, kita wajiblah melakukannya. Satu amanah atau satu benda yang patut kita pegang dan kita perlu laksanakan kerana ia merupakan satu perkara yang diwajibkan untuk ditunaikan. Satu amanah ataupun perkara yang diwajibkan atas kita, seperti kita ni manusia diturunkan muka bumi ini untuk jadi khalifah. Itu tanggungjawab kita, jadi khalifah. Kita jalankan tanggungjawab kita. Kalau kita tak jalankan tanggungjawab kita, haram lah. Tanpa ibu bapa, siapalah anak? Anak akan hidup bahagia dengan bahagianya ibu bapa. Cuba bayangkan, kalaulah seorang emak atau seorang ayah tak suka kepada anaknya, nescaya masa kecilnya, ibu bapa boleh buat apa saja, tetapi dengan penuh kasih sayang dan rasa rindu mak kepada anaknya, maka daripada kecil lagi anaknya dibela, anaknya dijaga, dididik, sehinggalah menjadi anak yang berguna, mendapat kasih sayang, mendapat didikan yang sewajarnya. Jadi tak patutlah seorang anak apabila besar, apabila mendapat kerja yang baik, belajar tinggi-tinggi, masuk universiti nanti, ataupun masa kita belajar kita rasa kita inilah orang yang cukup anggota, tak ada cacat cela, memang tidak patut kalau kita tidak mendengar nasihat ataupun tidak mentaati suruhan ibu bapa kita. Dalam Islam, ibu bapa merupakan martabat yang paling tinggi kepada seorang anak. Sebab itu Rasulullah SAW mengajar kita, dalam setiap kali kita melaksanakan ibadah kepada Rasulullah Ta'ala atau dalam kita menunaikan solat, Rasulullah mengajar kita tidak lupa kita berdoa kepada kedua ibu bapa. Rasulullah mengajar kita dengan doa, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa ibu bapaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka rahmati aku, memelihara aku masa kecilku. Itulah ajaran Islam. Ya Rasulullah pesan kepada setiap anak supaya sentiasa berdoa kebahagiaan ibu dan bapaknya, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Sebagai kesimpulannya, tanggungjawab anak kepada ibu bapa, yang pertama,
ibu bapa adalah merupakan orang yang mempunyai martabat yang tinggi di sisi Allah SWT. Dikira derhaka kepada ibu bapa walaupun kita berkata sesuatu yang ibu bapa tak suka dengan perkataan ah sahaja. Apatah lagi kita menghardik mereka. Yang kedua, ibu bapa adalah merupakan syarat kerajaan Allah SWT kepada seorang anak. Kita tahu bahawa syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Yang ketiga, ibu bapa orang yang berjasa kepada kita. Mak yang telah melahirkan kita, bapa yang telah menjaga kita, yang telah mendidik kita sehingga kita jadi seorang yang berguna, maka sewajibnya kita orang yang berbakti kepadanya, khasnya di hari-hari mereka memerlukan kepada jasa kita sebagai seorang anak. Di hari tuanya, seseorang yang menjaga hari tua atau kebajikan ibu dan bapanya di hari tua, insyaAllah anaknya besok akan menjaganya di hari tua. Itulah sunnatullah yang Allah janjikan kepada semua generasi, semua anak yang berbakti kepada ibu dan bapanya. Yang ketiga, ibu dan bapa adalah merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menentukan arah tuju seorang anak. Jadi kita bersyukur kerana kita menjadi seorang anak yang berguna, seorang anak yang berjaya adalah hasil daripada tunjuk ajar dan didikan seorang ibu dan seorang bapa. Mereka yang tidak ada ibu, tentunya mereka sedih. Tetapi walaupun tak ada ibu atau bapa, apatah lagi mereka yang ada ibu dan bapa, sentiasalah kita berdoa kerana doa itu merupakan suruhan ataupun galakan kepada seorang Muslim yang berbakti kepada ibu bapa, yang beriman kepada Allah dan Rasul dengan doa supaya Allah merahmati kepada ibu bapanya. Yang terakhir sebagai kesimpulannya, kita merasakan bersyukur kerana kita diberi kenikmatan dan kita berdoa kepada Allah Taala supaya kita dan ibu bapa kita dalam keadaan bahagia dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Ingatlah bahawa keredaan ibu bapa, keredaan Allah Subhanahu Taala bergantung sejauh mana keredaan ibu dan bapa kepada kita sebagai anak. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggungjawab anak-anak pada ibu bapa, kerana ibu bapalah yang mencorakkan kehidupan kita. Jadi pertama kita perlu mengasihaninya, dan kita juga perlu menyayanginya. Sebenarnya kita menyayangi diri kita sendiri kerana dari kecil lagi mereka mengasuh kita, mendidik kita, beri nafkah, semua tu kan. Tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa ialah pertama mendoakan kesejahteraan mereka hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua pula ialah menjaga mereka setelah hari tua kerana mereka telah menjaga kita setelah berbakti kepada kita selama beberapa banyak tahun, dan kita haruslah membalas jasa mereka. Salah satunya adalah kita mesti mendoakan ibu bapa kita. Itu memang baguslah mendoakan ibu bapa kita supaya kita ibu bapa kita insya-Allah berkatlah hidupnya kan. Sebab kita pun perlu berjasa kepada mereka sebab mereka telah melahirkan kita dan mengorbankan segala-galanya untuk kita. Jadi salah satu untuk membalas jasanya adalah untuk mendoakan mereka. Kalau sebagai seorang pelajar, kita wajiblah belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan sebagai tanda penghargaan kepada mereka berdua yang telah lama menjaga kita. Sebagai seorang anak, kita hendaklah mendoakan ibu bapa kita. Antara doa yang baik adalah Rabbi Fili
wali-wali daya warahmah kemana bagi nasi diri tu. Kita hendaklah mendengar kata-katanya, tak boleh melawan. Kata-katanya seperti firman Allah dalam Al-Quran, wala takulla ma'ufin, janganlah berkata sekalipun. Mesti mendengar nasihat ibu bapa dan menolong ibu bapa, mendoakan ibu bapa, mendoakan kesejahteraan ibu bapa, dan mereka perlu buat baik kepada ibu bapa. Sekiranya mereka buat baik kepada ibu bapa, insya-Allah kelak anak-anak mereka akan membuat baik, berbuat baik kepada mereka. Kemudian nak ibu bapa, jika pelajar sekolah, pelajar-pelajar haruslah belajar bersungguh-sungguh dan mencapai kejayaan. Yang mana kejayaan ini akan membuatkan ibu bapa mereka segembira. Apabila ibu bapa mereka segembira, ibu bapa akan mendoakan untuk kesejahteraan mereka. Keredoan Allah juga berdasarkan daripada keredoan ibu bapa. Jika ibu bapa tidak meredoi anak mereka, maka susah. Hidup anak mereka akan susah. Seorang anak itu perlulah berdoa kepada ibu bapanya. Contohnya doa yang kita selalu sembahyang kan. Doa itu Allahumma fil lana dhunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu adalah doa untuk kepada ibu bapa supaya terhindar daripada api neraka, supaya diredoi oleh Allah. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa pula, kita kena mengembirakan hati ibu bapa. Untuk menjadi anak soleh, anak yang solehah, caranya mudah je. Gembirakan hati ibu bapa, insya-Allah jadi anak yang soleh dan solehah.